Mas Gajah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami, Universitas Gajah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Menjawab masalah mengenai format ijazah itu, khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi antara satu fakultas dengan fakultas yang lain, telah dijelaskan oleh Bu Rektor. Kami sudah mencoba melihat mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan, di mana di situ persis, jadi formatnya untuk Fakultas Kehutanan sama, artinya ditulis dengan tulisan tangan halus. Nah, kalau untuk fakultas yang lain, saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi kalau di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu. Tapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya computerize ya, itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan tulis halus itu ya. Tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Kegugatan materialnya tidak itu, tapi ketika ini kaitkan, kita nggak mungkin kan kita tidak menyampaikan kepada publik seolah-olah nggak tahu gitu. Bagaimanapun juga seperti klarifikasi ini supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak over spekulasi, begitu saja. Dan itu sudah berlaku pada siapapun. Alumni yang menginginkan untuk klarifikasi, oke. Ini kebetulan saja ini Pak Jokowi kan jadi orang nomor satu. Jadi itu lebih pada bagian dari respon Universitas Gajah Mada karena beliau ini juga alumni kita. Saya kira supaya tidak ada spekulasi yang berlebihan.